Hey yo teman-teman, balik lagi di channel di Poppy. Masih di Chile teman-teman, dan saya sudah sampai di tempat untuk menaiki rumah-rumah warna-warni gitu, dan di sini tempatnya ini Espiritu Santo. Lihat, dan kita akan menaiki kereta untuk menuju ke atasnya. Kita udah sampai nih. Pokoknya ikutin terus video saya. Oke. Saya lagi naik tangga. Gak penting banget sih naik tangga. Tapi ini bakal seru kayaknya, karena ini sama dengan di Malang. Naik 100, turun 100. Dan ini petanya teman-teman. Lihat. Kita berada di sini, Cerovia Vista. Kita akan naik ke tempat Valparaiso. Naik kereta cuma 100 peso Chile. Nih. 100 peso Chile, dan itu nggak ada apa-apanya, 1 dolar pun nggak ada. Dan ini kereta kita kayaknya. Tuh. Kita akan naik ke atas menggunakan kereta ini. Dan satu orang 100 peso. Kita bertiga jadi 1, 2, 3 sama gue jadi 300 peso Chile. Nggak ada 1 dolar pun. Gila, murah banget ya di Chile kayaknya. Gracias. Nah, kita akan naik. Kita akan naik ke sana, teman-teman. Oh, kok nggak naik-naik? Apa nunggu orang ya? Kok nggak naik-naik ini? Kayaknya nunggu orang deh. Nggak, apa ditungguin sama dia? Yes. Kita sudah turun teman-teman, menuju dari kereta kita sudah turun. Saatnya kita mencari spot-spot bagus untuk video dan untuk foto. Dan ini sangat worth it juga, dan sangat terkenal juga sih, lihat. Rumahnya warna-warni gitu. Tapi tetap harus nanjak lagi, harus jalan lagi, harus nanjak lagi, harus jalan lagi. Aduh, mantap. Wih, di mana ini? Makanya kita nggak tahu. Hey, ada mobilnya Luisito Comunica. Tapi dia warnanya merah, bukan warna biru. Kita masih nanjak nih teman-teman. Teman-teman, selain jalan-jalannya juga kita harus nyobain ini. Kita mau cobain ini. Pan dulce. Hola. Hola. Este pan dulce de queso. No, no. Crema, crema pastelera, es dulce. Bueno. Te quiero uno. ¿Quiere uno? Sí. Gracias. Hola. Esta. Gracias. Estamos avanzando. Bueno. Gracias. Esta. Ya, gracias. Gracias. Jadi gue sudah dapat makanannya teman-teman. Kita akan cobain dulu. Enak kayaknya ya. Kalau Bang Dadan dia beli ini sopa apa? Sopa pisya. Sopa pisya. Gue beli pan dulce. Wow. Selain makanannya, kita nyobain ininya juga, kulinernya juga teman-teman. Pan dulce namanya. Ini kayaknya enak nih. Jadi kayak roti campur krema gitu kan. Gue mau kremanya aja sih. Sangat banget. Enggak anget ini, Bro. Oh, kalau itu anget ini enggak. Oh, enak kan? Tapi teman-teman enggak bisa ngerasain. Pesan deh lo. Gua mau nyobain nih, kayak ada ubinya. Oh, lebih dua ya? Enggak, 150 dapat dua. Iya. Iya, 150 dapat dua. Enak lah teman-teman. Sumpah enak banget, sumpah enak. Gila, Chile ya. The best, terbaik Chile. Gue mau kremanya aja, Sar. Udah, pegang. Karena cewek yang ini, kebalik kiri gue. Jadi kita cobain ini. Enak banget, sumpah. Kita masih naik lagi, teman-teman. Katanya tadi kita sudah tanya. Dan kita tadi kan di bawah sana tuh. Kita nanya sama supir bus yang turismo. Katanya kita akan naik lagi sekitar 5 kuadrat.
nanti ketemu jalan Alemania, kita belok kiri, kanan, belok dereja kanan, dan setelah Alemania, menemukan jalan Alemania, kita akan menemukan spot bagus untuk foto atau bikin video atau mungkin memainkan drone di situ. Jadi ini masih 2 blok, masih ada 3 blok lagi untuk pergi ke menemukan jalan Alemania. Dan ya, mumpung ada di sini, kenapa enggak jalan jauh? Oke, dan sehat juga untuk badan. Yap. Kalian haruslah ke Chile, teman-teman. Karena Chile itu bagus. Tapi sebelum ke Chile, ke Argentina dulu lah. Lihat teman-teman, di setiap rumah ada kereta Santanya. Karena besok, ini tanggal 24 Desember 2018, karena besok Merry Christmas atau Feliz Navidad, mereka akan merayakannya. Dan itu ada bendera Chile juga. Wah, ini juga nih. Keren tuh. Mereka sudah siap untuk merayakan Natal. Ini teman-teman, jalan Alemania. Ini sangat perjuangan sekali teman-teman. Gila, kita memang perjuangan, tapi kita patah semangat untuk mencapai tujuan. Dan ya, ini namanya traveling. Sumpah, ini namanya traveling. We are not heroes. Mau lagi ngecat juga. Dan sepertinya kita sudah semakin mendekat. Todos por Chile. Sepertinya kita sudah semakin mendekat, teman-teman. Jadi, ayo terus semangat, 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 dan semangat terus. Dan kita jalan di tengah jalan Kase Templeman, dan katanya kalau kita mengikuti Kase Templeman itu, kita akan mencapai Conception Zero. Conception apa sih namanya? Conception doang ya? Conception aja katanya. Ya, Conception. Sorry, gak ada zero-nya. Tapi ya, perjuangan sekali. Ya teman-teman, saya sudah sampai di tempat art-art kayak gini nih. Tapi ini kayaknya semua kayak dia ada barrio-barrio gitu, kayak ada lingkungan-lingkungannya. Tapi kita tidak menemukan yang sudah di kita targetkan gitu loh. Tapi nggak apa-apa lah gitu kan. Yang penting kita sudah sampai di Valparaiso. Ibaratnya kita sudah sampai di Kase Templeman. Dan karena waktu juga gitu kan. Sekarang sudah jam 5. Dan bis kita untuk menuju Santiago itu sekitar jam 8 nanti kan. Yang terakhir. Tapi kita harus lebih prepare lagi. Sekitar jam 7 ya. Jam 7 sudah sampai di turbusnya itu. Tapi ini udah keren juga sih. Keren. Menurut gua keren banget sih ini. Sumpah. Karena ya, kalian harus lihat langsung gitu loh. Semuanya di kiri kanan gitu banyak banget grafiti, kayak lukisan gitu. Semuanya banyak banget di sini. Jadi kalian harus benar-benar ke sini, ke Chile, ke Valparaiso, atau bisa disebut Conception gitu. Dan akhirnya teman-teman, ada taksi yang mengantar kita. Bukan, ibaratnya kita tadi udah pasrah gitu, udah pengen pulang aja gitu karena waktunya kan udah mepet. Dan tadi kita udah mau naik taksi dan akhirnya gue ngeliat spot ini, teman-teman, lihat. Gokil banget sumpah, ini memang diizinkan gitu loh untuk dapat pergi ke sini, gila. Keren banget sumpah, keren banget.
Gokil, 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 gokil. Thank you supir taksi yang sudah melewatkan kita ke sini. Keren banget sih, sumpah. Mil 620. Sí. Ya, gracias. Kita menuju pulang, teman-teman, menggunakan bis Kopajanya Chile dan kebetulan ini sepi. Jadi kita bisa nge-vlog. Ini keren banget sih itu, Pak, teman-teman. Kita bertiga dari Concepcion menuju Piña del Mar itu sekitar 1600 mil 620, 1620 itu sekitar ya setengah dolar ya, 0,5 dolar, dan itu murah banget, teman-teman. Sekitar 1,5 dolar mungkin ya, sekitar 20 ribuan kita bertiga sama Sari sama Bang Dadan. Worth it lah kalian buat kecil ya, worth it. Ini Kopajanya keren banget sih, gokil, 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 gokil. Jadi teman-teman di sini tuh dari gigi 1 ke gigi 2 tuh langsung gitu. Jadi kita kayak naik wahana gitu. Jadi baru tadi hampir sama persis dengan Kopaja ya, teman-teman. Dan ini wey. Sumpah, tapi seru, teman-teman. Keren banget sih ini bisa, sumpah. Keren-keren. Tapi yang saya bingung tuh dari gigi 1 dia langsung gigi 2 langsung gitu, teman-teman. Keren-keren-keren. Kalian harus coba naik bis Kopaja di Chile. Kopajanya Chile maksudnya. Harus cobalah datang ke sini lah, teman-teman. Oke, kita udah. Teman-teman, mungkin itu saja video saya tentang di Valparaiso atau Concepcion. Saya Adi Fofi, pamit undur diri. Kalau misalnya suka jangan lupa like. Kalau misalnya suka sama channel saya jangan lupa subscribe. Kalau ada komen juga jangan lupa komen di bawah. Adi Fofi pamit undur diri. Sampai jumpa di video-video selanjutnya, teman-teman. Oke. Salam dari Valparaiso, Chile.